kedekatan Fujianti Utami dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam masih menjadi sorotan hingga kini. Walaupun Fuji menegaskan bahwa untuk saat ini hubungan mereka hanya berteman, warganet masih yakin keduanya berjodoh. Hubungan Fuji dan Asnawi Mangkualam berawal dari kehadiran mereka di acara pernikahan Arhan. Asnawi adalah rekan satu tim Arhan, sedangkan Fuji berteman dekat dengan mempelai wanita Ajija Salsa. Awal September 2023 yang lalu, Fuji kedapatan menonton pertandingan timnas Indonesia versus Turkmenistan di Surabaya. Sehari setelahnya, mereka terlihat mengabilkan malam minggu dengan makan malam bersama di sebuah mal. Meskipun sudah jalan bareng, Fuji menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu bahkan sempat dikabarkan dekat dengan Atala Naufal. Peramal Bayu Sik sempat menerawang hubungan Fuji dan Atala. Andai menikah, hubungan mereka disebut-sebut akan sepopuler Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun menurut warganet, Fuji akan beralih popularitas yang lebih tinggi jika menikah dengan Asnawi Mangkualam. Mereka diprediksi akan menjadi David Beckham dan Victoria versi Indonesia jika berjodoh hingga menikah. Kalau mereka jadian dan berjodoh, bakal jadi David dan Victoria Beckhamnya Indonesia, gak si atlet dan selebriti bahkan bisnis di mana-mana. Dua-duanya memang serasi, cocok banget. Sama-sama ambisius, bekerja keras dan memulai dari nol. Kalau nikah pasti jadi pasangan yang hebat ini mah. Sementara itu, Haji Faisal Ayah Fuji tampaknya tak begitu senang putrinya menjalin hubungan dengan pesepak bola. Dia ingin Fuji mencari pasangan dari kalangan artis saja. Kabar kedekatan Fujianti Utami dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam masih menjadi sorotan hingga kini. Walaupun Fuji menegaskan bahwa untuk saat ini hubungan mereka hanya berteman, warganet masih yakin keduanya berjodoh. Hubungan Fuji dan Asnawi Mangkualam berawal dari kehadiran mereka di acara pernikahan Arhan. Asnawi adalah rekan satu tim Arhan, sedangkan Fuji berteman dekat dengan mempelai wanita Ajija Salsa. Awal September 2023 yang lalu, Fuji kedapatan menonton pertandingan timnas Indonesia versus Turkmenistan di Surabaya. Sehari setelahnya,